Sama sekali. Justru dalam kekurangan itu, mereka menunjukkan keteguhan iman dan kesederhanaan yang luar biasa. Sebagai contoh, kita bisa melihat kehidupan Fatimah putri Rasulullah. Di hari-harinya, Fatimah sering kelelahan karena menggiling gandum hingga kedua tangannya sampai melepuh. Ali bin Abi Thalib, suaminya, menyarankan agar Fatimah meminta bantuan dari ayahnya. Namun pada saat mereka menemui Rasulullah, beliau berkata dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, "Wahai Fatimah, aku tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu. Akan tetapi aku akan mengajarkanmu sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bacalah itu setiap selesai sholat." Fatimah kemudian kembali ke rumah dengan hati yang tenang, meskipun kelelahan fisiknya tidak berkurang. Kisah ini menunjukkan bahwa orang-orang mulia dan para ahli ibadah, mereka pun bisa hidup dalam kemiskinan. Akan tetapi, mereka bisa hidup dalam kemiskinan tanpa kehilangan keimanan. Kemiskinan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku pernah merasa takut di saat tidak ada orang lain yang merasa takut. Aku pernah disakiti di saat tidak ada orang lain yang disakiti." Rasulullah juga bersabda, "Aku ingat pada suatu ketika, selama 30 hari berturut-turut berlalu, aku dan Bilal tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, selain sedikit makanan yang disembunyikan oleh Bilal di bawah lengannya." Kemiskinan yang mereka alami sangatlah nyata. Rasulullah tidak pernah menikmati kemewahan hidup. Bahkan keluarga Rasulullah tidak pernah makan roti gandum hingga kenyang selama 3 hari. Jika hari ini mereka makan dengan kenyang, maka besoknya mereka belum tentu bisa makan, begitu dan seterusnya. Hal itu terjadi berturut-turut sejak beliau tiba di Madinah hingga wafatnya beliau. Namun tidak hanya kekurangan makanan yang dialami oleh Rasulullah. Dalam sebuah kisah yang lainnya, Rasulullah dan keluarganya seringkali harus menahan lapar hingga menyebabkan rasa sakit yang sangat dalam. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada suatu masa ketika Rasulullah dan keluarganya tidak menyalakan api di rumah mereka. Hal itu terjadi selama sebulan penuh. Hal itu dilakukan karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan kurma dan air. Hal itu mengajarkan kita tentang kesabaran dan juga keteguhan hati dalam menghadapi cobaan kemiskinan. Pada saat-saat yang sulit itu, Rasulullah selalu mengingatkan keluarganya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit, Rasulullah mengajarkan keluarganya dan juga para sahabat untuk selalu bersyukur dan bersabar. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita umat Islam, bahwa dalam kemiskinan, seseorang dapat menemukan kekayaan yang lebih besar, yaitu ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Keadaan mulai berubah setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat yang dulu hidup dalam kemiskinan kini mulai memperoleh kekayaan dari berbagai penaklukan di penjuru dunia. Namun apakah kekayaan ini mengubah sifat dan karakter mereka? Kita ambil contoh Umar bin Khattab. Suatu ketika pasukan muslimin berhasil mencapai gerbang Persia. Mereka bisa menaklukkan ibu kota kekaisaran Persia. Kemudian mereka menemukan kekayaan yang luar biasa di istana raja. Akan tetapi, kekayaan itu tidak mengubah kepribadian atau iman mereka. Umar bin Khattab, meskipun ia memiliki akses kekayaan yang luar biasa, tetapi hidupnya tetap sederhana. Dalam suatu riwayat, Umar terlihat mengenakan pakaian dengan 4 tambalan di kain bawahnya dan 12 tambalan di jubahnya. Ia menolak untuk makan makanan mewah dan lebih memilih makan minyak, garam, dan juga roti. Tetapi meskipun Umar hidup dalam kesederhanaan,